Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Seputar Dunia. Gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap semoga semuanya baik-baik saja ya. Pada video kali ini, Mimin akan mengulas salah satu makhluk laut prasejarah yang paling menakutkan dan legendaris, yaitu hiu megalodon. Mimin akan mengupas tuntas segala hal tentang megalodon, mulai dari ukurannya yang luar biasa, makanan favoritnya, hingga kemungkinan apakah ia masih hidup hingga sekarang. Pastikan untuk menonton video ini sampai habis, karena informasi yang akan Mimin bahas ini sangat menarik, dan tentunya menambah wawasan kalian. Megalodon adalah salah satu hiu terbesar yang pernah hidup di bumi. Nama ilmiahnya adalah Carcharodontes megalodon, yang berarti gigi besar. Megalodon adalah spesies hiu prasejarah yang diperkirakan hidup sekitar 23 hingga 3,6 juta tahun yang lalu, selama periode Neogen. Dengan panjang yang diperkirakan mencapai 18 meter, dan berat sekitar 50 hingga 70 ton. Megalodon adalah predator puncak di lautan pada masanya, dan dikenal karena ukurannya yang sangat besar, serta kekuatannya yang luar biasa. Sejarah. Megalodon diperkirakan hidup pada periode Miosen awal hingga Pliosen akhir. Sebelumnya hiu ini tergolong ke dalam famili Lamnidae, yang menyiratkan bahwa hiu ini berkerabat dekat dengan hiu putih, Carcharodon carcharias. Namun, saat ini para ilmuwan sepakat bahwa hewan ini termasuk ke dalam famili Otodontidae yang sudah punah. Dan famili ini bercabang dari nenek moyang hiu putih pada zaman Kapur awal. Genusnya sendiri masih diperdebatkan, dan para penulis biasanya menggolongkannya sebagai Carcharodontes, Megaselacus, Otodus, atau Procarcharodon. Hal ini dikarenakan fosil peralihan ditemukan, karena megalodon adalah kronospesies terakhir dari garis keturunan hiu raksasa, yang berasal dari genus Otodus, yang berevolusi saat Paleosen. Ukuran. Megalodon memiliki ukuran yang sangat luar biasa. Panjangnya diperkirakan bisa mencapai hingga 60 kaki, atau sekitar 18 meter. Dengan beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa individu mungkin lebih besar. Untuk perbandingan, ukuran ini hampir 3 kali lebih panjang dari hiu putih besar modern. Megalodon memiliki gigi besar, yang bisa mencapai panjang hingga 7 inci, yang digunakan untuk memburu mangsa besar. Fosil. Fosil megalodon pertama kali ditemukan pada awal abad ke-19. Fosil ini terutama terdiri dari gigi raksasa yang bisa mencapai lebih dari 18 cm panjangnya. Tulang rahang dan vertebra juga ditemukan, memberikan kita gambaran tentang ukuran dan kekuatan dari predator laut ini. Sebagian besar informasi
tentang Megalodon, berasal dari fosil giginya yang besar. Gigi-gigi ini sangat penting, karena hiu, seperti semua hiu, memiliki kerangka yang sebagian besar terbuat dari tulang rawan, yang jarang fosil. Gigi-gigi Megalodon yang ditemukan, menunjukkan betapa besar dan kuatnya predator ini. Selain gigi, beberapa fosil vertebra juga telah ditemukan, memberikan lebih banyak informasi tentang ukuran dan struktur tubuh Megalodon. Habitat dan makanan. Megalodon menghuni lautan hangat di seluruh dunia. Fosil-fosilnya ditemukan di berbagai benua, termasuk Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, dan Australia. Mereka memangsa berbagai jenis hewan laut, termasuk paus, lumba-lumba, dan ikan besar. Gigi-gigi mereka yang besar dan tajam, menunjukkan bahwa mereka memiliki gigitan yang sangat kuat, yang memungkinkan mereka untuk mematahkan tulang mangsanya dengan mudah. Dengan gigi yang tajam dan rahang yang kuat, Megalodon menjadi predator puncak di ekosistemnya. Kepunahan. Salah satu pertanyaan besar tentang Megalodon adalah, mengapa mereka punah? Megalodon diperkirakan punah sekitar 3,6 juta tahun yang lalu. Beberapa teori menyebutkan bahwa perubahan iklim global dan penurunan suhu laut menyebabkan penurunan populasi mangsanya. Sementara teori lain menyatakan bahwa persaingan dengan predator lain, seperti hiu putih besar, mungkin berkontribusi pada kepunahannya. Selain itu, penurunan populasi mangsa besar, seperti paus, juga mungkin berkontribusi pada kepunahan mereka. Tanpa cukup makanan, Megalodon mungkin tidak bisa bertahan. Megalodon dalam budaya populer. Megalodon juga memiliki tempat khusus dalam budaya populer. Mereka sering digambarkan dalam film, buku, dan acara televisi sebagai makhluk laut yang menakutkan dan mematikan. Salah satu film yang cukup terkenal adalah The Meg, yang dirilis pada tahun 2018. Namun, penting untuk diingat, bahwa meskipun Megalodon adalah makhluk yang menakutkan dalam fiksi, mereka adalah bagian penting dari sejarah alam dan membantu kita memahami lebih banyak tentang evolusi hiu dan ekosistem laut prasejarah. Apakah Megalodon masih hidup? Banyak teori konspirasi dan klaim yang mengatakan bahwa Megalodon masih hidup di laut dalam yang belum dijelajahi.
Namun, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Para ilmuwan sepakat bahwa Megalodon telah punah jutaan tahun yang lalu. Penemuan fosil dan penelitian ilmiah menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan Megalodon di zaman modern. Itulah pembahasan lengkap tentang hiu Megalodon, salah satu predator terbesar yang pernah menghuni lautan di bumi. Semoga informasi ini menambah wawasan kalian tentang dunia prasejarah dan hewan-hewan luar biasa yang pernah hidup di bumi. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa juga untuk subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.